manfaatkan kaleng bekas di sekitar kalian, jadikan mainan. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys, biar tambah kreatif. Oke teman-teman, pertama-tama kalian siapkan dulu bahannya ya. Mur, karet gelang, dan kaleng. Oke, yang pertama-tama kita lubangin dulu ya kaleng ini di sini dan di belakang sini teman-teman. Oke, yang di belakangnya juga kita lubangin ya. Selanjutnya kalian patahkan karetnya ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya karet ini kalian masukkan ke dalam lubang yang kalian lubangin tadi ya. Kita kasih pembatas seperti ini ya teman-teman, biar karetnya terbawa ke dalam. Kita tarik karetnya teman-teman. Oke, kita tarik ya seperti ini teman-teman. Nah, yang bagian ini kita masukin emur ya. Oke, selanjutnya kita tutup ya. Jangan lupa karet ini juga masukkan ke dalam tutupnya teman-teman. Kita tutup teman-teman. Nah, yang ini kita ikat. Kita kasih pembatas lagi ya. Oke, mainannya sudah jadi teman-teman. Tinggal kalian mainkan. Begini cara bermainnya ya teman-teman. Kaleng ini tinggal kalian lemparkan. Nanti kaleng ini akan kembali lagi ke kita ya.